Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Mama Mia di Medan. Kali ini kita akan membahas mengenai bunga aglonema yang ada pada saya. Baiklah, mari kita akan melihat-lihat bunga aglonema yang ada di rumah saya. Ini adalah Big Papa. Dan ini adalah Heng-Heng. Umurnya berapa Heng-Heng itu, Ma? Ini Heng-Heng umurnya sekitar 4 bulan. Ini umurnya 4 bulan ya? 4 bulan. Oh, dia sebesar ini 4 bulan ya, Ma? Ya, kalau medianya tepat pada bunga ini, maka bunga itu akan berkembang dan tumbuh subur. Oke, lanjut koleksi berikutnya. Ini adalah Snow White. Dua rumpun. Ini sekitar sudah 1 tahun sama Mama. Umurnya 1 tahun ya, Ma? Iya, 2 rumpun. Dan ini adalah Chiang Mai. Ini Chiang Mai. Iya. Kalau ini umurnya berapa, Ma? Ini Chiang Mai udah ada 1 tahun juga. Umurnya 1 tahun ya. Iya. Oke, lanjut. Ini bunga jadul. Bunga jadul? What? Ini bunga jadul, bunga aglonema. Maksudnya bunga jadul aglonema itu apa? Pertama keluarannya. Oh, berarti ini keluaran pertama ya? Keluaran pertama dia lah. Oke, lanjut. Dan ini, adalah lipstick atau Siam Aurora, juga sudah rumpun. Kalau itu umurnya berapa, Ma? Ini umurnya sama dengan Snow White, kira-kira 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya? Iya. Oke, lanjut koleksi berikutnya. Ini adalah Cochin. Ini Cochinnya baru sehat kembali. Oh, udah pernah sakit kemarin? Udah pernah sakit. Ah. Jadi ini baru akar. Ini baru sembuh ya. Oke. Jadi teman-teman, kalau misalkan nanti pada video selanjutnya, nanti Mama akan memberikan tips bagaimana caranya untuk merawat bunga yang sedang sakit. Jadi teman-teman sekalian yang hobi terhadap bunga aglonema, tetap stay tune pada video kita. Jadi kalau nanti kita ada video baru, teman-teman dapat subscribe ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari Mama. Oke, lanjut, Ma, koleksi berikutnya. Ini adalah Red Anjamani, juga sudah rumpun. Ini sudah rumpun ya, Ma ya? Iya. Dan ini Umurnya, Ma? Kira-kira sudah ada 3 tahun. Ini umurnya 3 tahun? 3 tahun. Dan daunnya juga sudah besar. Itu besar emang ya. Oke, lanjut. Ini Red Anjamani juga. Oke. Red Anjamani, Ma ya. Ini Red Anjamani tapi daunnya belum sebesar yang sudah rumpun. Oh. Kalau ini umurnya berapa ya, Ma? Ini umurnya kira-kira 6 bulan. Ini 6 bulan ya? Iya. Kalau yang ini 6 bulan, sedangkan yang tadi ini umurnya 1 tahun. Lebih kurang 2 tahun lebih ya. Iya. Oke. Lanjut koleksi berikutnya. Ini juga Red Anjamani. Belum rumpun. Kira-kira umurnya 6 bulan juga. 6 bulan juga. Iya. Oke, lanjut. Kita koleksi berikutnya. Ini adalah Cochin. Ini Cochin, Ma ya? Iya, usianya juga baru. Kira-kira
6 bulan. Usianya kira-kira 6 bulan ya, Ma ya. Oke. Oke, lanjut. Koleksi berikutnya. Ini sewaktu Mama beli ini, yang jual bilang ini adalah Aglo Jati. Ini Aglonema Jati ya? Iya. Oke. Ini kira-kira berapa usianya, Ma? Ini udah ada 1 tahun lebih. Perkembangannya juga lambat. Kurang lebih 1 tahun, Ma ya? Tapi perkembangannya lambat, lambat ya? Lambat. Tidak seperti. Itu biasanya kalau perkembangan lambat dikarenakan karena apa, Ma? Ya gimana bilang, mungkin memang perkembangan bunganya ya. Lambat. Nah, ada yang lambat, ada yang cepat ya. Cepat dia. Oke, lanjut kita untuk koleksi selanjutnya. Ini adalah Stritis. Okay. Oh, ini Stritis ya, Ma? Iya, Stritis. Okay, Stritis. Ini juga sudah sekitar usianya 8 bulan. 8 bulan ya, Ma? Iya. Oke. Okay. Oke, lanjut kita. Ini adalah Stritis daun lebar. Ini Stritis daun lebar ya, Ma? Iya. Jadi ada juga daunnya yang kecil. Nah, ini. Jadi ini jenisnya untuk daun yang lebar, ya. Iya. Kira-kira umurnya berapa, Ma? Untuk yang ini, Ma? Ini. Sekitar 6 bulan juga. Sekitar 6 bulan ya, Ma ya. Dan sudah tumbuh. Anaknya atau jarum? Oh, berarti ini anaknya, Ma ya? Iya, yang ini ya. Oke, kita lanjut koleksi selanjutnya. Ini adalah Suksom. Oh, ini yang Suksom ya, Ma ya? Yang terkenal tuh Suksom ya? Iya, Suksom Jaipong. Suksom Jaipong. Kalau ini kira-kira usianya berapa, Ma? 4 bulan. Ini 4 bulan ya? Iya. Oke. Warnanya merah terang ya, teman-teman. Ini adalah Stardust Orange. Stardust Orange ya? Iya. Stardust Orange. Ini kalau ini berapa, Ma, usianya? 3 bulan. 3 bulan ya? Iya. Oke, ini 3 bulan. Tapi untuk medianya beda-beda ya, Ma ya? Medianya tetap sama. Tetap sama ya? Oke, lanjut. Dan ini adalah Legacy. Ini Legacy, Ma ya? Iya. Oke, ini adalah Legacy. Usianya, Ma? Sekitar 4 bulan. Sekitar 4 bulan ya. Oke. Lanjut. Dan ini juga Legacy merah. Ini Legacy merah ya? Iya. Oh, Legacy merah. Jadi itu kalau tadi itu Legacy apa, Ma? Itu Legacy biasa. Oh, Legacy biasa tadi ya. Nah. Kalau yang ini Legacy-nya Legacy merah. Iya. Ini juga usianya kurang lebih sekitar 4 bulan. Ini 4 bulan ya, Ma? Oke, kita lanjut teman-teman untuk koleksi Mama selanjutnya. Dan ini adalah Sunrock. Ini Sunrock, Ma ya? Iya. Oke, ini Aglonema Sunrock, teman-teman. Jadi kalau ini, Ma, usianya berapa, Ma? Baru kita beli sekitar 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ya? Iya. 2 minggu yang lalu. Kira-kira kalau dari yang kita beli ini, Ma, ini kira-kira usianya berapa? Ini? Hah. Kurang lebih ada 7 bulan kalau. Kurang lebih sekitar 7 bulan ya, Ma ya? Sudah sebesar ini ya? Iya. Oke. Tapi sebelum waktu pada saat kita beli, nggak sebesar ini, Ma ya? Sudah juga seperti ini. Sudah seperti ini juga, tapi saya lihat dia lebih apa? Lebih besar lah. Lebih besar daripada yang kita beli. Lebih sehat daripada sebelum pada saat kita beli. Dan ini adalah payung raja. Ini ada payung raja ya. Atau Big Leaf. Big Leaf. Iya. Kalau di Medan namanya apa, Ma? Payung raja. Payung raja. Iya. Kalau di Jakarta? Kalau di Jawa namanya Jawa. Big Leaf. Oh, jadi teman-teman, kalau di Jawa namanya Big Leaf, sedangkan di Medan namanya Payung Raja. Payung ya. Raja. Oke, Ma. Itu usianya berapa ya, Ma?
yang ini udah ada usianya sekitar 8 bulan. Sekitaran 8 bulan ya. Oke, sekitaran 8 bulan. Oke, lanjut teman-teman, kita ke koleksi selanjutnya punya Mama. Dan ini adalah Heng-Heng. Ini ada Heng-Heng ya. Iya. Oke. Ini dari Bonggol. Ini dari Bonggol, Ma ya? Iya. Oh, dari Bonggol. Jadi kalau ini usianya berapa, Ma? Ini sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan. Iya. Oke, ini sekitar 3 bulan usianya. Dan ini adalah Dude White. Ini Dude White. Iya. Dude White ya. Kalau Dude White ini, Mama, ini usianya berapa? Ini baru kita beli sekitar 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu ya. Iya. Kalau sebesar ini kira-kira, Ma, udah berapa usianya? Sekitar 6 bulan. Sekitar lebih kurang 6 bulan ya. Oke. Sekitaran lebih kurang 6 bulan ya, teman-teman. Oke, lanjut kita koleksi Mama. Dan ini adalah Black Maroon. Ini Black Maroon ya, Mama? Iya. Oke, ini Black Maroon. Tapi ini seperti perkembangannya seperti lambat. Perkembangan lambat ya? Iya, nanti kita akan periksa apakah ada masalah di akarnya. Oke. Jadi teman-teman, jangan ketinggalan video Mama selanjutnya ya. Karena Mama akan memberikan tips ya teman-teman, bagaimana cara merawat bunga agar perkembangan yang lambat jadi cepat. Contohnya adalah dengan yang mengecil daunnya dapat menjadi besar. Oke, lanjut. Oke, ini apa namanya, Ma? Dan ini adalah Cochin. Ini namanya Cochin ya, Ma? Iya. Oke. Kalau Cochin ini, Ma, ini lebih kurang berapa, Ma, usianya? Sekitar 3 bulan. 3 bulan, Ma, ya? Iya. Oke, usianya lebih kurang 3 bulan. Oke, lanjut kita, teman-teman.